Nah, Bante, kita akan masuk ke tema besar dari perayaan Trisuci Waisak. Jalan kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejati. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dengan tema besar ini, Bante? Ya, jadi topik dari tahun ini adalah jalan kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejati. Ini adalah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita pada tahun ini, ya. Terutama kita melihat selama pandemi, butuh orang-orang yang memiliki mental yang bijaksana agar mereka tetap bahagia. Bayangkan kalau misalnya kita melihat pandemi datang dan mereka menjadi seseorang yang stres atau mereka menjadi depresi, ya tentunya mereka tidak bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau memiliki kebijaksanaan, mereka akan paham bahwa oh, segala sesuatu itu akan berubah. Segala sesuatu itu tidak pasti, ya. Seperti kita berdua di sini dengan Pak Jason, dengan Bante, dengan umat yang begitu banyak, kita melihat dari tadi, ya, kadang-kadang terik, kadang-kadang adem. Nah, ini adalah perubahan. Ya. Jadi ketika kita melihat bahwa, oh ya, saya tidak marah terhadap matahari, saya tidak terlalu bergembira dengan awan, ya kan? Jadi ketika kita melihat dualisme yang berubah ini, yang seringkali kita lihat di kehidupan kita, kita tentunya tidak akan menderita. Iya. Ya, tapi kalau kita punya kemelekatan, nah ini, misalnya, oh saya kenapa anginnya hilang? Dan kita akan melekat sama angin. Ketika angin hilang, kita menderita. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.